Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini murid-murid akan belajar sejarah tingkatan 2 bersama saya Cikgu Nur Hafiza dari SMK Taman Tun Dr. Ismail. Apakah topik yang murid-murid akan pelajari hari ini? Mari murid-murid minta bersedia dengan buku teks sejarah tingkatan 2, buku catatan dan pen supaya dapat mencatat perkara-perkara penting. Adakah murid-murid sudah bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran? Jika sudah, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 38 hingga 45. Hari ini, murid-murid akan mempelajari bab 3 iaitu sosiobudaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Aspek sosiobudaya yang pertama akan murid-murid pelajari adalah bahasa dan tulisan. Aspek sosiobudaya yang kedua adalah persuratan. Di akhir pembelajaran untuk subtajuk ini, cikgu harapkan murid-murid dapat memerihalkan bahasa dan tulisan yang digunakan masyarakat kerajaan alam Melayu, menghuraikan persuratan yang digunakan masyarakat kerajaan alam Melayu. Tahukah murid-murid apakah sosiobudaya masyarakat kerajaan alam Melayu? Sosiobudaya merupakan cara hidup dalam pemikiran sesebuah masyarakat. Masyarakat kerajaan alam Melayu berkembang dengan ciri-ciri sosiobudaya yang hampir sama. Walau bagaimanapun, sosiobudaya ini diamalkan mengikut kesesuaian situasi dan kreativiti kerajaan masing-masing. Sosiobudaya masyarakat kerajaan alam Melayu sentiasa berkembang dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Tahukah murid-murid bagaimanakah perkembangan bahasa dan tulisan masyarakat kerajaan alam Melayu? Perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Ini kerana sifat keterbukaan masyarakat kerajaan alam Melayu membolehkan sistem bahasa dan tulisan berkembang dalam kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan Kedah Tua. Apakah maksud sifat keterbukaan, murid-murid? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keterbukaan bermaksud perihal terbuka dari hati, bersikap terus terang perihal atau sikap bersedia melayani atau menunjukkan minat kepada apa sahaja pengaruh yang mempunyai unsur rangsangan. Contohnya, masyarakat kerajaan alam Melayu menemui catatan pada batu bersurat, inskripsi dan persuratan untuk membuktikan adanya pengaruh perkembangan bahasa dan tulisan. Oleh itu, penggunaan bahasa turut mengalami situasi yang sama. Masihkah murid-murid ingat akan kerajaan alam Melayu? Cuba sebutkan kerajaan alam Melayu tersebut. Ya, tepat sekali. Kerajaan alam Melayu terdiri daripada Kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua. Bagus soalan murid-murid. Mengapa kerajaan Gangga Negara tiada dalam perkembangan bahasa dan tulisan serta persuratan masyarakat kerajaan alam Melayu? Untuk pengetahuan murid-murid, kerajaan Gangga Negara tiada perkembangan bahasa dan tulisan serta persuratan. Hal ini kerana tiada sebarang bukti atau jumpaan oleh ahli sejarawan mengenai perkembangan bahasa dan tulisan serta persuratan di Kerajaan Gangga Negara. Murid-murid, mari cikgu terangkan sosiobudaya masyarakat Kerajaan Alam Melayu dalam aspek yang pertama, bahasa dan tulisan. Kerajaan Funan. Masyarakat Kerajaan Funan berkomunikasi di antara satu sama lain dengan menjadikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Manakala, tulisan masyarakat Kerajaan Funan berasaskan tulisan orang Hu yang menggunakan tulisan orang India. Perkembangan bahasa masyarakat Funan dapat dibuktikan dengan penemuan batu-batu bersurat berkerajaan Funan bertarikh abad kedua.
Tambahan pula, kerajaan Funan menggunakan kalender Saka yang berasal dari India. Untuk pengetahuan murid-murid, kalender Saka diperkenalkan oleh Raja Kanishka daripada dinasti Kushan di utara India pada tahun 78 Masihi. Malahan, kalender Saka ini mengandungi 12 bulan dalam setahun. Seterusnya murid-murid, mari belajar kerajaan Champa. Masyarakat kerajaan Champa bertutur menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Tahukah murid-murid, bahasa Melayu Champa menjadi bahasa utama sejak abad ke-8 selepas kedatangan agama Islam di Champa. Mari murid-murid kita kenali terlebih dahulu dua jenis tulisan awal kerajaan Champa. Masyarakat kerajaan Champa menggunakan tulisan Pallava dan tulisan Champa kuno. Sama dengan perkembangan bahasa, sistem tulisan di kerajaan Champa turut mengalami perkembangan. Ini dapat dilihat abad ke-8 setelah agama Islam tersebar di kerajaan Champa, maka perkembangan tulisan Jawi turut berlaku. Apakah bukti penggunaan kedua-dua tulisan tersebut? Bukti pertama adalah menerusi penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa. Bukti kedua melalui penemuan tulisan Pallava. Ini dapat dilihat melalui penemuan inskripsi bertarikh abad ke-6 yang ditulis oleh Raja Sambuvarman. Seterusnya murid-murid, mari pelajari pula bahasa dan tulisan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menggunakan dua jenis bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusan pentadbiran dan harian. Bahasa ini juga menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Tulisan yang digunakan oleh masyarakat kerajaan Sriwijaya adalah tulisan Pallava. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan batu-batu bersurat seperti di Kedukan Bukit, Kota Kapur, Telaga Batu dan Talang Tua di Sumatera bertarikh abad ke-7. Batu bersurat ini ditulis dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit. Malahan, batu bersurat ini turut menggunakan tulisan Pallava. Cuba murid-murid lihat paparan berikutnya. Adakah di antara murid-murid yang boleh membaca ayat di paparan ini? Cikgu bagi sedikit masa, cuba kamu baca ayat dalam paparan tersebut. Tahniah murid-murid, berjaya juga kamu bacakan. Tapi, apakah maksud paparan tersebut? Ia adalah transliterasi ejaan Rumi, bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit yang dicatat pada batu bersurat Talang Tua. Adakah di kalangan murid-murid yang tahu apakah maksud transliterasi? Ya, tepat sekali. Translation dalam terjemahan bahasa Inggeris. Transliterasi merupakan terjemahan ayat. Mari murid-murid kita lihat pula sebahagian terjemahan ayat pada batu bersurat Talang Tua. Pada tahun Saka 606, pada saat itulah taman yang dinamakan Sri Sektra dibuka di bawah pimpinan Baginda Sri Jayanasa. Niat Baginda, semoga yang ditanam di sini seperti pokok kelapa, pinang, nipah, sagu dan pelbagai pokok buah-buahan dapat dimakan hasilnya. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Angkor. Kerajaan ini menggunakan dua jenis bahasa, iaitu bahasa Sanskrit dan bahasa Khmer. Masyarakat Angkor juga menggunakan dua jenis tulisan, iaitu tulisan Pallava dan tulisan Khmer. Bukti penggunaan bahasa bagi masyarakat Kerajaan Angkor adalah menerusi penemuan inskripsi pada dinding candi. Begitu juga dengan bukti dua jenis tulisan yang digunakan oleh masyarakat Angkor turut ditemukan pada dinding candi. Seterusnya murid-murid, Kerajaan Majapahit. Bahasa utama masyarakat Kerajaan Majapahit ialah Jawa kuno. Masyarakat kerajaan ini menggunakan tulisan Kawi.
Untuk makluman murid-murid, tulisan kawi ini berasal dari India dan diambil daripada istilah kavi dalam bahasa Sanskrit yang bermaksud penyair. Selepas tersebarnya agama Islam, masyarakat kerajaan Majapahit mula menggunakan huruf-huruf Arab dalam sistem tulisan mereka. Tulisan yang menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa dikenali sebagai tulisan pegon. Bukti penggunaan bahasa dan tulisan bagi kerajaan Sriwijaya melalui penemuan inskripsi dan persuratan bertarikh abad ke-14. Masihkah murid-murid ingat lagi apakah itu inskripsi? Jika murid-murid imbas kembali bab 2 dalam subtajuk Sistem Pemerintahan di muka surat 26 bahagian glosari, inskripsi yang dijumpai ini telah membuktikan sistem pemerintahan berlaku di Kerajaan Alam Melayu. Ya, bagus murid-murid, tahniah. Inskripsi merupakan kata, ungkapan, lambang yang ditulis atau diukir pada permukaan sesuatu objek. Contohnya, catatan inskripsi pada telaga batu tentang sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Akhir sekali, Kerajaan Kedah Tua. Masyarakat Kerajaan Kedah Tua menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utamanya. Tulisan bagi kerajaan ini pula adalah tulisan Pallava. Buktinya melalui penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tokkun di Pulau Pinang yang bertarikh abad ke-5. Murid-murid, turut cikgu lampirkan mengenai gambar bukti batu bersurat di Kerajaan Kedah Tua. Tahukah murid-murid apakah kepentingan maklumat yang tercatat pada permukaan batu bersurat? Antara kepentingan batu bersurat adalah bertujuan mengkaji dan menyelidik asal-usul batu bersurat yang digunakan dan mengenal pasti pengaruh tulisan yang digunakan pada ketika itu. Hal ini kerana di setiap permukaan batu bersurat mempunyai maklumat-maklumat yang sangat penting. Antara yang tercatat di permukaan batu bersurat, pertama, tentang agama. Kedua, maklumat pemerintahan. Ketiga, arahan atau pemberitahuan atau titah perintah raja. Keempat, undang-undang. Kelima, amaran raja kepada rakyat dan pembesar agar tidak menderhaka. Keenam, menjelaskan tentang keturunan raja. Tahukah murid-murid adakah sistem pendidikan berkait dengan perkembangan sistem bahasa dan tulisan di Kerajaan Alam Melayu? Paparan berikut merupakan struktur sosial masyarakat Kerajaan Alam Melayu yang menerima pendidikan sehingga membawa kepada perkembangan bahasa dan tulisan. Pendidikan masyarakat Kerajaan Alam Melayu berlaku kepada semua lapisan masyarakat iaitu golongan pemerintah yang terdiri daripada raja dan bangsawan, manakala golongan di perintah terdiri daripada rakyat. Murid-murid, mari kita lihat dan ketahui mengenai pendidikan golongan pemerintah. Golongan pemerintah seperti raja, kaum kerabat dan bangsawan juga menerima pendidikan formal yang berlangsung di istana. Proses ini seterusnya dapat melahirkan golongan bijak pandai dan pujangga istana yang boleh menghasilkan karya dan bentuk batu bersurat dan manuskrip. Tahukah murid-murid maksud pujangga? Pujangga merupakan pengarang sajak, penyair yang agung dan tinggi mutunya. Dengan bahasa mudahnya, pujangga merupakan golongan cendekiawan dan ilmuwan. Seterusnya murid-murid, bagaimana pula dengan pendidikan bagi golongan di perintah pula? Golongan di perintah ini menerima pendidikan tidak formal yang lebih mengkhusus kepada kehidupan harian seperti ilmu ubat-ubatan, petua bercucuk tanam, ilmu pertukangan dan persenjataan serta adat resam. Mengapakah bahasa dan tulisan penting kepada perkembangan masyarakat Kerajaan Alam Melayu?
Hal ini kerana bahasa dan tulisan menjadi alat komunikasi utama pada ketika itu. Selain itu, bahasa dan tulisan berfungsi untuk menyimpan rekod pemerintahan, menyimpan rekod perundangan, menyimpan rekod perdagangan, menyimpan rekod keagamaan. Sehingga hari ini, hasil tulisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu menjadi rujukan kepada generasi-generasi muda dan dokumentasi ahli sejarah untuk memahami ketamadunan masyarakat silam. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan dokumentasi? Dokumentasi merupakan himpunan atau kumpulan bahan bertulis yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan bagi sesuatu kajian. Adakah murid-murid telah bersedia dengan pembelajaran seterusnya? Mari murid-murid kita bincangkan bersama. Tahukah murid-murid bahasa pertuturan utama masyarakat negara kita hari ini? Bahasa pertuturan utama masyarakat kita hari ini ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengalami evolusi mengikut peredaran zaman. Huruf Arab juga digunakan di alam Melayu. Ini menyebabkan tulisan Arab diadaptasi dan disesuaikan hingga lahirnya tulisan Jawi. Huruf-huruf ini digunakan sepenuhnya. Mari lihat paparan berikutnya. Ini adalah huruf Arab yang digunakan Kerajaan Alam Melayu. Namun ditambah 5 huruf lagi dengan disesuaikan dengan sebutan dan perkataan Melayu. Huruf-huruf tersebut ialah Ca, Nga, Pa, Ga dan Nya. Bahasa Melayu juga bersifat terbuka. Ekoran, pertembungan, pelbagai budaya. Maka bahasa Melayu telah menerima pengaruh beberapa bahasa asing hingga memperkayakan lagi perbendaharaan kata bahasa Melayu. Mari murid-murid kita pelajari pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Melayu seperti dalam jadual di paparan. Perkataan dalam kurungan merupakan perkataan atau ayat dalam bahasa Melayu. Yang pertama, pengaruh bahasa Sanskrit. Bakti disebut bakti. Budi disebut budi. Bumi disebut bumi. Bahasa disebut bahasa. Dosa disebut dosa. Kedua, pengaruh bahasa Tamil. Peti disebut peti. Purali disebut perli. Kadai disebut kedai. Satai disebut sate. Katil disebut katil. Ketiga, pengaruh bahasa Cina. Tauge disebut toge. Pohpia disebut popia. Teko disebut teko. Tauhu disebut tahu. Sampan disebut sampan. Keempat, pengaruh bahasa Parsi. Anggur disebut anggur. Gandum disebut gandum. Kurma disebut kurma. Gusti disebut gusti. Laskar disebut askar. Kelima, pengaruh bahasa Arab. Kursi disebut kerusi. Kamus disebut kamus. Zalim disebut zalim. Sirwal disebut seluar. Fardu disebut fardu. Sebelum cikgu membincangkan topik persuratan dalam dengan lebih mendalam, tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan tradisi lisan? Hal ini kerana sebelum sistem tulisan digunakan dengan meluas, masyarakat Kerajaan Alam Melayu terkenal dengan tradisi lisan. Tradisi lisan lahir berdasarkan alam sekitar. Oleh sebab itu, tema utama tradisi lisan bertemakan asal-usul, binatang, seloka, nasihat, teladan, adat. Apabila sistem tulisan lahir, maka persuratan berkembang dalam kalangan masyarakat. Tambahan pula, persuratan merupakan antara bukti keintelektualan masyarakat Kerajaan Alam Melayu.
bukti kegiatan persuratan awal kerajaan alam Melayu yang ditemukan adalah dalam bentuk batu bersurat. Seterusnya, murid-murid, mari pelajari pula aspek sosial budaya yang kedua, iaitu persuratan. Murid-murid boleh rujuk muka surat 44 dan 45. Tahukah murid-murid apakah bukti perkembangan persuratan masyarakat kerajaan alam Melayu? Baiklah murid-murid, kita pelajari persuratan di kerajaan alam Melayu yang pertama, iaitu kerajaan Funan. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Funan dibuktikan dengan penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu yang bertarikh abad kedua. Seterusnya murid-murid, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai persuratan kerajaan alam Melayu yang kedua, iaitu kerajaan Champa. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Champa dibuktikan dengan penemuan batu bersurat yang tertua di Kautara bertarikh 192 Masihi. Malah di Champa juga turut ditemukan sebanyak 206 buah batu bersurat. Selain itu juga turut ditemukan bukti persuratan Champa dalam bentuk manuskrip sejak abad ke-13. Antara karya sastra yang masyur atau terkenal ialah Akaid Indrapatra dan Akaid Devamano. Seterusnya murid-murid, kita mendalami pula persuratan kerajaan alam Melayu yang ketiga, iaitu kerajaan Sriwijaya. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Sriwijaya dapat dibuktikan dengan penemuan beberapa batu bersurat di Karang Brahi dan Palas Pasemah bertarikh abad ke-7. Malah batu bersurat ini memerihalkan pengukuhan kerajaan, terutamanya kepentingan taat setia kepada raja. Berikutnya, mari murid-murid kita belajar mengenai persuratan kerajaan alam Melayu yang seterusnya, iaitu kerajaan Angkor. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Angkor dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Sdok Kok Tong di barat laut Kemboja. Persuratan ini mengisahkan pemerintahan Jayavarman II. Tambahan pula, inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi pula menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Seterusnya murid-murid, kita pelajari persuratan kerajaan Melayu yang kelima, iaitu Kerajaan Majapahit. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Majapahit dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Trowulan yang bertarikh 1358. Okay, batu bersurat ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertulisan Jawi. Selain itu, juga ditemukan bukti persuratan dalam bentuk manuskrip. Antara karya sejarah yang termasyur ialah Nagara Kertagama yang dikarang oleh Prapangka pada tahun 1365. Antara karya lain yang terkenal ialah Pararaton dan Tantu Panggelaran. Murid-murid, seterusnya kita akan pelajari kerajaan alam Melayu yang terakhir bagi persuratan, iaitu Kerajaan Kedah Tua. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Kedah Tua dapat dibuktikan dengan penemuan batu bersurat. Antaranya termasuklah di Bukit Coras dan Bukit Meriam bertarikh abad kelima. Sebahagian besar inskripsi menyentuh tentang doa dan amalan agama Buddha. Malah ditemukan juga inskripsi yang ditulis di atas pinggan yang dibuat daripada tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Tahukah murid-murid bagaimanakah persuratan kerajaan alam Melayu mendapat pengaruh? Persuratan kerajaan alam Melayu mempunyai dua pengaruh, iaitu pengaruh epik dan sastra India yang terkenal seperti Ramayana dan Mahabharata, Purana dan Jatka.
pengaruh epik dan sastra India ini disadurkan ke dalam bahasa tempatan di alam Melayu. Tahukah murid-murid apakah maksud saduran? Saduran merupakan cerita yang isi utama cerita tersebut diambil dari karya yang lain. Selepas kedatangan Islam di alam Melayu, persuratan Melayu dapat dilihat menerusi pertama, sastra Islam. Sastra Islam ini berbentuk syair, gurindam, cerita, hikayat dan nazam. Kedua, kisah kehidupan Nabi-Nabi yang terkenal seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad ditulis ke dalam bahasa Melayu. Antara kisah hikayat Nabi yang terkenal termasuklah hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat, hikayat bulan berbelah, hikayat Nabi Yusuf. Ketiga, karya epik. Karya ini banyak mengisahkan perjuangan pahlawan Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Okay, keempat, tokoh Islam. Seperti Nabi dan pahlawan, ini menjadi elemen yang mempengaruhi persuratan Melayu. Mari murid-murid, kita buat aktiviti menghasilkan replika batu bersurat. Antara alatan yang diperlukan, yang pertama, seketul batu. Kedua, plastisin atau tanah liat yang boleh digantikan dengan sabun. Ketiga, lidi yang tajam. Cara penghasilannya. Okey, mula-mula kita dapatkan seketul batu yang mempunyai permukaan yang rata. Kemudian, murid-murid akan ulikan dan balutkan plastisin tersebut di atas permukaan batu tersebut. Seterusnya, kita tulis perkataan di atas permukaan plastisin tersebut dengan menggunakan lidi yang tajam. Tada! Ini merupakan tugasan replika batu bersurat. Sebagai rumusan untuk murid-murid pelajari hari ini, perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Oleh itu, murid-murid, kita perlulah mempelajari ilmu dan seterusnya menghargai warisan khazanah negara supaya dapat menjadi tatapan kepada generasi akan datang. Hal ini kerana ilmu merupakan pelita hidup. Akhir sekali, kepelbagaian sosio-budaya masyarakat kerajaan alam Melayu memperlihatkan kebijaksanaan manusia. Perkembangan ini juga turut menunjukkan bahawa masyarakat kerajaan alam Melayu saling bekerjasama untuk mempertingkatkan kehidupan mereka. Hal ini menjadi inspirasi kepada peningkatan penciptaan untuk kemajuan negara, sekaligus dapat memupuk permuafakatan dalam kalangan warga negara yang berjiwa patriotik. Sekian, moga murid-murid semua terus kekal bersemangat menoroka ilmu dan menjadi warga negara yang hebat.